Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertanian semuanya. Berjumpa sekali lagi Razi di channel Uang Jawab Official. Alhamdulillah, hari ini saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan anda setiap hari. Dan tidak lupa juga, saya sebelum terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha bagi semua umat Islam yang menyambut Hari Raya Aidiladha lah. Alhamdulillah, petang ni selepas kepenatan pagi tadi kita gotong royong buat ibadah korban. Ini saya sempatlah ke kebun sekejap. Saya lama sangat dah, lama. Saya sekarang dah tak berapa sempat sangat nak update video. Kadang 2 minggu sekali baru sempat buat video. Ini saya masuk lagi kebun. Sebenarnya saya selalu masuk kebun ni, tapi itulah nak update video tu lambat. Ini saya masuk kebun, saya nak buat sesuatu untuk masalah monyet lah. Dan seperti yang sedia maklum, saya dah mula menebang pisang sekarang kan. Tanduk dah nak habis dah. Tanduk dah 80% saya tebang. Sekarang ni pisang nangka lah. Pisang nangka tengah rancak berbuah. Kalau ikutkan dah 5 ke 6 tandan yang boleh ditebang. Tapi hampa. Hampa sebab serangan monyet. Mula-mula tu dia ambil setandan sikit-sikit-sikit. Lepas tu lama-lama saya tengok makin menjadi-jadilah monyet ni. Semalam saya masuk pun 3 tandan dah dimusnahkan oleh monyet. So hari ni saya nak tak nak, saya terpaksa juga ambil tindakan. Saya ingat nak buat orang-orang lah hari ni. Buat simple-simple je, harap-harap dia boleh bertahan lah selama seminggu atau 2 minggu sehingga pisang tu tua. Pisang semua dah nak tua pisang dah nak tua. Jadi boleh tahan seminggu 2 minggu dah okey lah. So hari ni saya nak pasang orang-orang. Lepas tu besok mungkin saya nak letak lampu dan juga speaker lah untuk mengelakkan daripada monyet ni masuk ke, takut ke macam mana kan. So apa-apa hal, jom kita tengok. Jadi inilah persediaan saya. Sebenarnya kalau nak ikutkan serangan monyet ni, kalau setakat buat orang-orang ke, bagi lampu ke, bagi patung ke, bagi ular ke, biasanya benda ni tak bertahan lama. Kadang-kadang seminggu, 2 minggu, paling lama pun sebulan dia dah datang balik dah. Dia takut sekejap, dia tak takut lama. Jadi saya walau macam mana pun saya cuba jugalah. Sebab saya nak dia bertahan dalam sekurang-kurangnya seminggu atau 2 minggu je, sampai pisang tu tua je. Pisang tu dah nak tua sebenarnya, tapi monyet ni dia akan rosakkan pisang yang dah hampir-hampir tua tau. Kalau kat sini lah, tempat lain saya tak tahulah macam mana kan. Dan kebun pun memang semak. Aduhai, memang tak sempat lah nak buat apa-apa. Hujan kan, nak meracun pun hujan. Sekarang ni musim hujan. So ni adalah rangka orang-orang saya. Saya buat bentuk salib, macam bentuk salib ni lah kan, bentuk pangkah ni lah. Saya cuma buat bentuk T macam ni. Lepas tu saya letak baju, dan saya ada sabut kelapa lah. Sabut kelapa untuk ditutup, untuk tutup jadikan kepala. Kemudian sabut kelapa ni saya akan balut dengan plastik sampah lah. Plastik sampah. Ni plastik sampah. Sebab kalau saya bagi sabut kelapa, tak bagi plastik sampah, monyet tu akan tahu yang benda tu sabut lah. So saya akan balut dengan plastik sampah ni, dan saya akan conteng sikit lah kat sini. Dan lepas tu insyaAllah, saya tengah order speaker daripada Shopee, cuma belum sampai lagi. Nanti saya akan letak speaker pula. Lepas speaker tu mungkin letak lampu lah, lampu untuk menghalau babi lah. Sebab sekarang ni kita tengah bela anak pisang Jadi bila bela anak pisang ni, pisang tu semua cantik-cantik, muda-muda, babi memang cukup suka lah. So ni fasa untuk kita mengelakkan lah, mengelakkan musuh-musuh dia. Masa mula-mula tanam tu alhamdulillah lah, tak ada berapa sangat musuh, sikit-sikit je. Bila dah berbuah, dah semak macam ni, itu yang datang. Saya pun tak sempat nak meracun. InsyaAllah kalau ada masa, besok saya meracun. Apa-apa, jom kita masuk dulu. Kita tengok keadaan kebun kita yang tidak berapa berjaga dah. Jom. Okey, jadi sekarang ni kita berada dalam kebun. Jadi inilah kawasan kebun pisang nangka ni, bahagian pisang nangka yang mana saya dah tebang banyak jugalah, 5-6 tandan. Tapi 5-6 tandan ni saya tebang tu dah dimusnahkan monyet. Tengok ni, sedih. Tengok ni, ni lagi satu ni. Semalam saya baru je tebang 2 tandan. Ni satu lagi, nampak ni. Allahuakbar, Allahuakbar. Okay, ni teruk ni. Saya pun tak faham lah kenapa. Tapi mungkin dia memang dah tengah tak ada makanan sangat tau, dia makan. Saya setakat ni termasuk yang ni dah 7 tandan. Daripada 7 tandan tu, 7-7 dimakan monyet. 7-7 dimakan monyet macam ni. Ada yang dah teruk sangat tak boleh jual. Ada yang setakat rosak sikit, saya potong, buang yang rosak, saya jual. Okey, 7-7. Dan 7-7 tandan itu, setandan saya anggarkan beratnya dalam 25 kilo. Kalau 25 kilo, standan RM2. Sekilo RM2, minta maaf. So, sekilo RM2 kali 25, RM50 untuk standan. Kalau 7 tandan, maknanya saya dah rugi RM350. Itulah dia. Jadi, saya pun tak boleh nak berdiam diri lah. Sebab tu saya hari ni nak buat juga apa yang patut lah. Sangat-sangat mengecewakan lah.
Dan ni masalahnya dia akan makan yang belum tua sangat. Kalau dah tua, saya boleh tebang dah. Yang ni dia akan biasanya macam ni dia akan makan. Yang ni pun next target ni, next target. Kalau yang sana tu dah nak habis, yang tadi tu dah nak habis, yang ni next target lah. Kalau nak tahu, pisang nangka sekarang memang tengah rancak lah. Dan semua besar-besar lah pisang nangka. Alhamdulillah saya puas hati lah dengan hasil pisang nangka saya. Tapi itulah musuh dia. Okay, tu tadi satu. Nah, yang tu terpaksa kita tebang lah nanti. Nak buat macam mana lagi? Sedih eh, sedih. Musuh. Inilah dia musuh pertanian lah. Musuh kalau tanam pisang, musuh utama lah monyet lah. Okay. Tu nampak tu. Ni lagi pisang nangka. Pisang nangka tengah banyak berbuah. Saya anggarkan dalam 200 pokok pisang nangka lah yang tengah berbuah sekarang ni. Dan purata pisang nangka saya yang saya nampak depan mata saya ni, insyaAllah semua 20 kilo ke atas lah. Kalau tengok dia punya saiz lah, semua 20 kilo ke atas. Dan yang paling besar sekali, yang ni saya letak harimau kat bawah dia, saya takut monyet makan. Yang ni yang paling besar, yang saya target 30 kilo ke atas. Saya bungkus guna guni, guni pun dah keluar dah. Ni memang besar. Saya target ni 30 kilo lah, 30 kilo dan ke atas. Okay. So macam itulah, itu satulah. Jadi bila kita menanam pisang tu, itu satu. Dan satu lagi musuh dia adalah babi. Kebun ni dua musuh dia, babi dan monyet. Jadi babi ni apa pula dia buat? Dia tumbangkan pokok macam ni. Tumbang pokok ni, sayangnya belum pun berbuah. Ni pisang tanduk lah, belum pun berbuah. Tengok mata anak dia punya banyak pisang tanduk. Sebab apa dia tumbangkan? Dia nak korek anak dia. Jom saya pergi tengok belah belakang ni. Mungkin belah belakang ni kawasan monyet, jadi babi tak berapa masuk. Depan ni tengok, ni babi yang musnahkan. Satu, memang sangat banyak jejak dia. Dan anak-anak pisang tanduk ni semua saya bela lah. Sebenarnya saya bela untuk saya tanam di tapak yang lain, ataupun ada yang nak tempah nanti kan. Tapi nak buat macam mana, kita pun tak boleh nak halang dia. Ni jejak-jejak dia. Nampak? Nampak tak? Nampak tak dihancurkan? Saya tak tahulah nak cakap macam mana. Ni mengamuk ni. Ni hancur. Ni pun hancur. Ni semua anak-anak pisang tanduk yang saya bela. Ni nampak hancur. Ni dah besar eh. Ni anak pisang ras tali, dah besar. Ni hancur. Saya pun tak tahu kenapa babi mengamuk ke macam mana, musim hujan ni dia lapar kot. Ni jahanam. Tengoklah. Tengok. Ni nampak ni, keseluruhan anaknya dihancurkan. Nampak? Nampak hancur. Allahuakbar. Tapi tak apalah. Inilah namanya ujian. Ujian dalam bertani, kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Ini adalah pusingan alam. Inilah putaran alam. Lagipun kebun ni tempat tinggal dia. Nampak? Okey. Lagipun kebun ni tempat tinggal haiwan-haiwan yang tersebut. Tempat mereka mencari makanan. Kita yang lapangkan kebun ni, kita yang menanam, kita yang ambil tempat tinggal mereka. Jadi bila dia buat macam ni, kita nak marah sangat pun tak boleh. Jadi kita hanya boleh halau. Sesetengah orang diracun ya. Diracun, dibunuh. Tapi saya tak sampai hati, saya halau. So hari ni saya nak pasang orang-orang tu dulu. Mungkin besok ke lusa bila speaker saya sampai, saya akan pasang pula speaker. Dan kita akan pasang lampu penghalau babi lah, lampu yang kelip-kelip tu. Okay, jom buat kerja dulu. Okay, ini adalah saya punya bahan-bahan untuk buat orang-orang. Yang pertama sekali ni sabut kelapa sebagai kelapa. Sabut kelapa sebagai kepala. Saya selektif macam ni. Lepas tu saya akan balut dengan plastik dan saya akan lukiskan mata. Kemudian confirmlah baju. Dan juga ni. Apa nama? Yang T ni lah. Saya buat buluh je guna T. So tengok macam mana saya pasang. Sekejap. Saya okay. Ini adalah satu yang saya dah pasang lah. Saya cuba buat macam ni je lah. Saya cuba buat simple je. Ni. Okay, ini dia. So saya buat sesimple yang boleh lah. Walaupun tak cantik kejadiannya. Kan, nak cantik-cantik pun kita pun tak tahu benda ni berhasil ke tak. Tapi kita cuba dulu. Kemas-kemas sikit. Leher nampak aurat. Okay, so macam ni lah. Saya balut dengan plastik dan saya lukiskan mata.
Okay. Jadi dengan harapan dia akan menjagalah kebun ni. Saya namakan yang dia ni Sakinah lah. Sakinah, tolong tengok-tengokkan kebun pisang saya lah. Kalau ada monyet datang, halau dia. Boleh eh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, jom. Kita buat. Saya nak buat 6 hari ni. Sekurang-kurangnya 6. Dan yang pasti saya akan buat di kawasan kebun pisang nangka. Sebab pisang tanduk, dia tak apa kacau. Pisang berangan pun tak kacau. Dia suka sangat dengan pisang nangka. Dan saya akan utamakan yang belakang. Di sempadan sawit lah. Sebab biasanya monyet tu datang daripada sawit tu. Jom, kita settlekan lagi 6. Okey, inilah dia rakan-rakan saya yang saya akan amanahkan korang semua untuk menjaga kebun. Tadi tu Sakinah, yang ni saya namakan dia Nizam. Ni Nizam, yang ni Azmi, Ahmad, yang ni nama dia perempuan Siti lah, Siti. Jadi Nizam, Azmi, Ahmad, Siti dengan Sakinah yang dekat sana tadi tu, tolong jaga kebun. Sekarang saya akan pacakkan orang-orang yang tak seberapa ni. Ha, tengoklah tu muka dia. Saya lukis macam tu je lah muka dia. Dengan harapan mereka akan mampulah menakutkan serangan musuh. Musuh seumpamanya lah babi dan juga monyet lah. Yang lain tak ada masalah lah saya rasa. Dan saya akan, macam saya cakap, saya akan cacat dekat border-border saja. Okey, jom buat kerja. Okey, selesai. Okey. Biasanya monyet dia masuk daripada kebun sebelah lah. Kebun sebelah tu semak kan. So saya letak sini kat border sini. Ni satu. Lepas tu di sini besar ni, besar ni. Okey. Ni ada dua. Ni Sakinah tadi. Dua. Yang kena makan tadi saya dah tebang eh. Dua. Tiga. Empat. Tu. Lima. Dengan satu lagi kat ujung. Enam. Saya rasa cukup lah kot. Nak buat macam mana. Kita tengok dulu. Berhasil ke tak berhasil. Kalau tak berhasil juga, maknanya saya kena rajinkan diri setiap petang untuk baling mercun lah di kebun ni. Biasanya baling mercun ni dia akan takut. Biasanya lah. Dan kalau tak berhasil juga, saya terpaksa ambil anjing lah sebagai peliharaan saya di kebun ni. Biasanya saya memang bela anjing. Tapi sebab anjing ni masalahnya bila kita bela, bila dia dah besar, dia jumpa betina, dia lari. dia nak kahwin, dia nak mengawan, dia lari. Ini adalah pisang nangka tadilah. Okey. Macam inilah dia rosakkan. Ini boleh jual eh. Ini boleh jual lagi. Tapi itulah. Macam mana nak cakap. Nak jual pun tak berapa semangat tau. Sebab keadaannya yang rongak macam inilah. Banyak ni. Ini kira okey lagi. Semalam saya masuk. Sangat teruk. Tinggal 2 sisir je dia bagi saya. Yang ni adalah. Kalau macam tu. Ini adalah tandan yang ke-8 lah. 8 lah. 7 ke 8 macam tu lah. Saya hanya dapat menjual setandan je. Yang sempurna. Standan je sempurna. Yang 7 lagi tu. Macam inilah keadaan dia. Ada yang saya jual, saya potong sikit. Saya jual juga. Gagahkan jugalah kan. Tapi kalau yang dah memang tak boleh jual, saya akan sisir. Saya akan goreng ataupun saya bagi jiran-jiran lah. Macam tu lah. Kita nak marah, nak menangis tapi tak boleh nak buat apalah. Sabar je lah, reda je lah. Ini memang kawasan dia kan. Ini ada banyak lagi lah yang kita nak kena berjaga-jaga. Maknanya lepas ni mungkin setiap hari saya akan masuk lah. Biasanya saya masuk 3-4 hari sekali. Sebab saya tak sempat kan. Yalah, dengan hal sekolah lagi, keluarga lagi, banyak lagi urusan luar. InsyaAllah kita cuba ikhtiar dengan cara macam ni. Dan saya akan update daripada masa ke semasa. Dalam 2-3 hari lagi saya akan masuk kebun lagi. Saya tunjuklah keberhasilannya. Sama ada berhasil ataupun tak berhasil. Kalau tak berhasil nak buat macam mana kan. Kalau berhasil, Alhamdulillah. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.